Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Aidilfitri, salam sejahtera dan salam negaraku Malaysia. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita semua masih berkesempatan berada dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga ibadah puasa dalam bulan yang penuh keberkatan ini memberi keinsafan, kesabaran dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita serta meningkatkan motivasi diri dalam melaksanakan tugas seharian. Tuan-tuan dan puan-puan, para guru, anak-anak pelajar serta seluruh warga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Aidilfitri adalah merupakan hari kegembiraan dan kemenangan umat Islam. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmatnya kita dapat menikmati segala kemudahan, kesenangan dan kesejahteraan yang berpanjangan serta dapat meneruskan kehidupan ini dengan lebih baik dan berjaya. Aidilfitri juga merupakan satu anugerah istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam setelah sebulan berpuasa Ramadan. Sehubungan itu, kita hendaklah menghiasi Aidilfitri ini dengan banyak bertakbir dan bertahmid. Umat Islam yang dapat menunaikan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan bukan sahaja dapat merasai kegembiraan ketika berbuka, malah semasa menyambut Aidilfitri dan juga dijanjikan satu lagi kegembiraan iaitu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Raikan Aidilfitri sebagaimana yang dituntut oleh agama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu bersungguh-sungguh pada Aidilfitri ini melakukan sedekah, melakukan segala bentuk kebaikan dan kebajikan seperti solat, berzakat, bertasbih, berdoa, kerana sesungguhnya hari ini adalah hari yang Allah mengampunkan dosa-dosa kamu dan Allah Subhanahu Wa Taala melihat kamu dengan rahmat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis telah memperkenalkan slogan Satu Haluan Sehaluan yang bermaksud kita akan bersatu mencapai matlamat yang dihasratkan secara bersama-sama. Ini bersesuaian dengan hasrat Jabatan Pendidikan Negeri Perlis untuk peningkatan dalam semua aspek kemenjadian murid seperti mana yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua warga pendidikan kerana telah memberi kerjasama dan sokongan padu khususnya kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dalam menjayakan banyak program dan aktiviti yang berhubung kait dengan kemajuan dan kecemerlangan pendidikan di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa bagi merealisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Kepada semua murid, sambutlah hari raya ini dengan penuh kegembiraan. Di samping itu, janganlah leka dan alpa terhadap pelajaran, terutamanya bagi mereka yang akan menduduki peperiksaan UPSR, PT3, SPM dan STPM pada tahun ini. Berusahalah bersungguh-sungguh bagi mengejar impian mencapai kejayaan yang cemerlang. Jagalah keselamatan diri semasa musim perayaan ini kerana malang tidak berbau dan sebarang kemungkinan musibah atau malapetaka boleh berlaku. Akhir kata, saya dengan penuh kerendahan hati bagi pihak diri, seisi keluarga dan seluruh staf dan warga Jabatan Pendidikan Perlis mengambil kesempatan ini menyusun jari nan 10 memohon kemaafan zahir dan batin atas apa jua kesalahan maupun kesilapan yang telah dilakukan. Semoga Tuhan sentiasa merahmati kita semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin.